Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke porang, guys. Ini sudah bulan Maret. Saatnya ini porang sudah hampir derman atau ripah. Ya, ini kita bisa dilihat. Ini porang penanaman 1 tahun dengan umbi kecil itu sekitar 1 on. Ini kita sudah siap panen. Ini kita lihat, ini kisaran besar nanti kalau panen antara 2 kilo. Ini karena tidak terlalu besar. Nah, ini katanya sudah lumayan besar-besar ini untuk pembibitan selanjutnya atau dijual untuk bibit. Ini hampir semua ini kita merata, perkiraan 1 bulan atau lebih sedikit sudah dorman. Nanti kita sudah siap panen dan dijual. Akan tetapi bagaimana dengan nasib harga porang? Ya, kalau melihat harga saat ini, porang sangat, kalau dibilang hancur juga hancur, karena di pasaran ini sudah ada yang beli atau yang jual itu harga 3.000 per kilogram itu umbi, sedangkan katanya harganya kisaran 25.000 sampai 40.000. Itu kalau perbandingan dengan tahun kemarin yang jelas sangat jauh. Karena tahun 2021 harga kata kisaran 100.000 sampai 150.000. Sedangkan untuk umbi itu kisaran 7.000 sampai 8.000 untuk 2021. Nah, ini turun drastis ya, sang jelas petani akan merugi. Kenapa? Karena porang sendiri itu sangat banyak sekali untuk pembiayaannya atau modalnya. Nah, ini kita mencoba tanam jahe juga untuk mengimbangi porang, karena kalau harga jahe itu lumayan bagus juga. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Jadi kesimpulannya untuk tahun ini harga porang sudah tidak menjanjikan lagi, karena dari segi peralatan juga biaya banyak, harga turun terus itu. Mungkin demikian untuk review porang kali ini.